wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustaz Zainal Mustafa dari Ngadipurwo. Yang kami hormati tuan rumah Ibu Abdul Sarpen sekeluarga. Yang kami hormati dan yang kami banggakan serta yang kami cintai, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat saya, saudara saya, alumni SMP Negeri 1 Jepun tahun 1986. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita diberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan halal bihalal keluarga besar alumni SMP Negeri 1 Jepun tahun 1986 yang insya Allah nanti berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Yang kedua, selawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya mulai dari dunia sampai yaumul akhir nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelumnya perkenankanlah saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Kepada Bapak Ibu alumni SMP 1 Jepondura tahun 1986 yang semuanya sudah dirahmati Allah, mudah-mudahan panjenengan dengan adanya menggalang tali silaturahim ini panjenengan diberi panjang umur Allah. Sebab itu kan ada Pak, ada. Jadi kalau Anda ingin panjang umur itu satu katanya ini ya, katanya ahli kesehatan itu hati ini tidak boleh dengki. Namanya positive thinking. Ojo ngarani kancane, nuduh-nuduh kancane. Kancane itu mobil mangkel, itu mari kena penyakit. Kena penyakit ya. Nah ini alhamdulillah kebersamaan. Ketemu teman-teman lama. Mungkin dulu ada yang bekas pacarnya mungkin ketemu di sini. Ya. Nah, biasanya dulu kan gitu Pak ya. Oh, belum sunat waktu itu ya? Tapi zaman itu SMP video pasaran ke Pak. Bapak Ustadz tahu sih. Bapak Ustadz yang menolak tahu pacaran. Enggak, Pak. Itu rumah ini SMP ya. Nah, SMP saya ini video itu loh, Pak. Saya ini. Oh, SD saya ini. Nuhun sewu Bu, kula niki SD ya dijejerno tapi gak pernah nangis gak keturus mongki. Dihukum guru kula. Jadi Pak Nanto, buala, lah kulo niku nakal di SD. Dijejer cah wedok, songi gak ketulak. Dan yang saya iki gak ketulak betul pengen ketemu, aku gak. Tapi aku mesti dredeg di anak putri dan anak putri teman dulu. Ya, ikan desa nggo ngloriyan iki mengiane aman Bu, terus saya wis iso. Aman. Alhamdulillah sak niki-niki dek jaman dicik cilik kula SMP SD ngoten aman Pak kula. Oke ana orang duwe ning badong pojong sok rene. Tapi alhamdulillah tuwa-tuwa kula niki nggih. Ora kok amen mboten, kula niki nanti dadi pejabat pemerintah. Dua periode berturut-turut. Yaitu ketua RT. Jadi kan gak usah pedih, wong bakal mesti pindah kok dia. Ini yang boleh dunia masih ngakain, boleh duit kayak gini. Mau nang dunia, nang dunia ganti duit kasur kan ya. Tapi ojo ke dunia. Kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati,
seneng di mobil di rumah. Tapi kesenangan dunia ini hanya sementara saja. Dengan rumah api, dalam api mobil cuma sementara. Dari itu waspadalah, jangan sampai terpedaya olehnya. Ojo ketunya teman-teman. Boleh saja, boleh saja kau cintai dunia. Boleh. Ngomongin dunia kalau tak cintai dunia keliru. Tapi ingat, suatu saat kau akan meninggalkannya. Loh, omah dibuat menurut ditinggal. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Sopo sini. Ya, menurut lo cuman di rumah yang ramah gitu. Rumah aku kemeringat dari kau yang enak rumah yang ramah. Loh, dengan kalian dulu, ini pedang. Maka, nuwun sewu, sangu yang utama namanya Mori. Jowo ini. Mori ku apa toh? Orang kok Mori itu sesok, jom boleh Mori yang toko ini buatan. Mori ku barang limo, ojo nganti keri. Apa itu? Syahadat, sholat, poso, zakat, haji. Ya ini, sangu utama ya ini. Pertama ya ini. Ya yang agama non Islam lain mungkin ya kan punya dasar sendiri-sendiri. Yang beragama Islam sangune jenengan iki kudu mbok cukupi lho Bu, dimo iki Bu. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Ya iki haji ku nek di duit mau di duit ya ora usah haji barang apa. Ora wajib lho. Zakat ibu nek bandane akeh pamane contone wedhus. Wedhus 40. 40 itu wajib zakat sapi wedhus satu setahun. Genep setahun 1 Januari sampai besok 1 Januari 2023 kok di wedhus 40 iku wajib zakat wedhus satu. Jadi tanggal saurung tanggal siji botol siji tak karek 30 gak wajib lho. Jadi sampai nek menghindari zakat botol siji. Berarti berapa wajib? Oh, blesek ngono, blesek. Kowe berarti ngakali kalau salah kowe. Sing ngajari Pak Ustaz. Lho iki mah tak contoni ya. Maksudnya aja ngono ngono. Nek sapi 30, iki ibu-ibu iki alumni SMP 1 ana sing dhewe sapi 30. Ana go apa? Sapi 30 zakatnya pedet lanang sing apik, sapi 30. Nek kan duwe gak zakat lah, lho piye? Enggak gampang. Tapi nek zakat, salat, poso iki kudu dilakoni, Bu. Harus iki. Kemarin bar poso wala. Poso niku hadiah apa to? Naumu sha'ib ibadah, tidurnya orang puasa ditulis sama dengan sholat sunnah. Jadi nek poso itu sing apik dudu ora turu wae sholat sari menae. Lah piye sari sak jam ditulis kono kono sholat sak jam. Sari rong jam ya ditulis kono kono rong jam. Loh, ngoten to. Nun. Ayo terus ya mati ya nek ngono. Lah nek jam 12. Nek sari terus lho ya kudu ono atase lho ngoten nggih. Loh. Ditingkatkan apa namanya pahalanya? Teraweh, barang siapa teraweh dosanya yang lalu semua dihapus loh. Jadi poso ini hebat tuh. Terus kemarin ini hari raya, hari raya, hari raya. Ada yang mengatakan hari kemenangan. Ada, saya pernah dengar itu. Tak urut, ini apa deh ini? Biar ini hari kemenangan ini. Jebule, orang menang itu tandanya tiga. Jenengan iku sing dikatakan menang itu piye to? Apa gelut terus musuh mblayu kok iku tukaran sijine orang wani mboten niku. Ciri-ciri orang menang itu tiga. Nah, ini termasuk iki to. Satu, anta afwa amman dzalamaka. Dua, wa tasilu man haramaka. Tiga, wa tuqti. Wa tasilu man qata'aka. Tiga, wa tuqti man haramaka. Cara Jawa mawon. Wong menang iku yaiku orang yang mau memberi maaf kepada orang yang pernah menyakiti hati panjenengan. Bu. Orang menang itu nomor satu, orang yang mau memberi maaf kepada orang lain yang pernah menyakiti hati Anda.
kalau ini Pak Ani tahu bujurnya sampean tahu tidak mau sampean maafkan angel sampean juga tahu sampean tahu tidak mau bujur untuk sering nggak nanti kok alhamdulillah mono Orang pemaaf adalah orang yang memberi maaf kepada orang yang pernah menyakiti hati Anda. Dan ini sampai aku maaf ya Bu, ini emang aku gak tau belakang sampean. Sampean juga tau tak belakang. Tapi nek memberi maaf kepada orang yang pernah menggelakkan, menggelakkan itu kok? Menyakitkan ya kok menggelakkan. Alumni SMP kok menggelakkan. Baru. Ada orang pernah menyakitkan hati Anda, kok jenengan maafkan? Itu wajib. Watasilu man koto aka. Ada orang sudah tidak mau rukun, terus pokoknya pisah jenengan kok rukun no, ngajak rukun, itu orang hebat. Watu timan haramaka, memberi kepada orang yang tidak berjasa. Sampean biar tukang son itu biasa untuk berjasa. Langsung kalau bayar yang mau ini. Tapi nak ono wong mes, mas saya udah buke. Ono wong mes, kon jenengan sanggup nih saya terasi. Iku orang kita. Kadang-kadang nih orang uang merdiet, uang merdiet ini. Lawangi ditulis ini. Tidak menerima nama yang lu yang nol. Terus yang ono tulisan amen gratis. Terus ono tidak menerima orang minta-minta. Nek soal pulau, kalau pulau ni, wong jaluk ada yang di suara saya pasir. Ijo ijo sokap, kamu lo punya. Ijo ijo sokap. Asal tu tuan dah liat. Wong jenong barang nak lo jaluk, jaluk juga jaluk. Nek soal pulau, nek soal kene hadis ni. Wong senyangoni, ngelai, nyukani memberi orang yang tidak berjasa. Iku orang itu. Tapi nyangoni tu kamu sok biasa. Wong-wong itu berjasa. Dan jadi niki kula jenengan iki nomor setunggal iki jedowo kon golek sangu. Salate diopeni, salat janahe diopeni. Dengan suaminya, dengan keluarganya, dengan lingkungan. Kalau tanggane ben rukun sing apik dengan tetangganya. Ngoten lho Bu nggih. Jadi widowo bide nomor kali karwo pete cikang dowo tipete maksudnya ngatain Bu dengan nali ngurit ini kon gawe tipet senapik senaket ini kan eleng surat Yasin ini yang surat Yasin Bismillahirrahmanirrahim inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Artinya kan begini, inna nahnu nuhyil mauta sak temene ingsun bakal murid no maneh wong-wong sing wis padha mati lho. Jadi wong mati-mati bisa hidup lagi di sana. Belajar kardo tipete niki wana tubuh makodamu wa asaruhu jenengan sakpolae ning donya iki kabeh ditulis. Kabeh ditulis. Jenengan iki lho mengadakan hal bihalal karo alumni iki hebat lho. Iki gak main-main lho, Bu. Jenengan jadi sepelekno lho. Alah, iki kumpulan opo? Kumpulan adek kompet-kompet kumpul. Iki hebat lho. Jenengan iki ngumpulno kanca-kancane, ada yang ngono ada dosa dakoh di jalan pengajian, dijak eling-eling, iki orang termasuk orang hebat lho. Yes. Mergo napa? Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Semua perbuatan jenengan di dunia ini ditulis.
elek ditulis, apik ditulis, elek nanti lu pernah ngomong yo, yo kadang ngomong biasa yo elek jarang, elek ditulis, 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 ditulis. Emang dia tukang orsin nanti emangnya, kalau tak ada selawatan. Dan, oh ya ini mas, boleh. Barang kokong, ya kokong. Ini buat aku biasa juga. Biasa kan kokong. Allahumma salli wa sallim alaihi. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Abi, kurang ini. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Mega cekel. Ada dama kikimilah isolatan ta'imatan di dalam mulkilahi mumpung kita isih urip ning alam dunya ayo berturut tinulung tinulung karo kancane angeli ngono besok kita yang sampun sedo besok yang sampun sedo besok rasa ketemu karo kancane mumpung saya ketemu kancane ayo kosing tunggu sinono kancane Allahumma ibu Salima, nah ini ada vokal dari alumni anak-anak alumni. Nah, Maulana Muhammad, bagus. Ada dama, bismillah, isolatan. Ikhlas amin angeli ngono besok kita yang kadung loro kadung kena penyakit wis kadung durah loro amin silaturahmi wis ora iso besok yang kadung kena penyakit wis loro amin silaturahmi wis ora iso Allahumma kalau jenengan ini urip ini kon golek pipa sing apik-apik.
dan api-api itu menolong beribad alaihimu zillah aina ma suqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Pipa api itu wonten kali hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama kudu sing apik. Lho ngono lho. Kanjeng Nabi niku pas pas khotbah riyoyo sing terakhir nangis. Khotbah riyoyo yang terakhir tangisan. Wonten napa Kanjeng Nabi juga ngoten nangis koyo ngono napa? Aku kurang ditemoni malaikat. Poso-poso bodoh-bodoh kaya ini kok iso ana wong urung rukun posone durung ditampa Gusti Allah. Oh nek jenengan kok yakin rukun, tapi pada umumnya orang kadang-kadang kan wonten sing dijak rukun angil niku ana. Bodoh-bodoh mergo hasil dari apa mesiam utawi poso janjane dosane ameh entek dina bodoh iku nanging ganjarane poso dereng ditampa Gusti Allah sebab ijeh ana wong urung rukun karo tanggane. Iku kan eman-eman. Mulane kudu dawa anu tikar dawa wit iku kudu apik hubungane karo Allah, apik hubungane karo sesama. Lho, mboten terutama kepada orang tua mon sing. Sing ijeh duwe wong tua-tua iku diopeni wong tua-tua. Zaman dulu itu ada kejadian namanya gempa bumi. Gempa bumi itu nek cara cilik ku nek aran niku ana lindu. Nah, di sana sana sini sekarang kan banyak gempa bumi. Ya waktu itu gempa buminya di daerah Arab. Begitu gempa bumi ada orang tiga masuk di dalam gua karepe nyelametke, Bu. Mlebu ning gua wong blung-blung-blung. Pintu gua yang hanya cukup untuk masuk bertiga itu keceblokan batu gedenya sama orang gunung gelap jatuh di depan pintu dia masuk itu waduh terus mati harapannya mati harapannya orang tiga. Tapi orang tiga ini nuan sewu wongnya bodoh kabeh. Anu, ini dungo, kamu gak bisa dungo ini. Kamu bodoh kabe. Ojo ngenyek wong budul. Wong budul itu nek duwe ngamal perbuatan sing apik itu dungane mandi. Wong telu bodoh kabe, aku gak bisa ngaji, gak bisa dungo. Ini, pas aku muni sak uni-uniem. Yang satu muni ngeten. Dungo basa Jawa, cara kene basa Jawa. Ya Allah Gusti, kula kok dadak terkeperangkap ning jero gua kaya ngene iki piye wis sak iku sono 8 dina iki meh mati iki. Kula riyen nate ngopeni mae pake kula sampun sepuh tak openi. Nuwun sewu ya cara bahasane rada saru. Rada saru iki ora nang jarak tak onekno iki. Mae kula nguyoh ngising ning nggon tak sewoki nuwun sewu. Saurane tak disiki. Nek aja aja dahar meneng sik. Lha kan bahasane ngono iku lha piye? Mae pae kula riyen sampe sepuh tak busi tak bulang tak omong busi tak openi tak salini mergo gerah nalika ana anak matur Gusti Allah aku dhisik moh maem nek urung ibuku dhewe sik iku waktu sing gedene sak omah iku obah saking mandine anak sing ngabeki wong tuwa guru bergeser tapi belum bisa keluar bergeser. Yang nomor dua perintah muni gak perintah muni si mandi ini si nomor loro mendingan ya Allah Gusti riyen wonten tiang ayu mono ayu itu cantik cantik itu ya ayu mana ya boy lah tiang ayu niku utang duit kali pulau gak usah bayar piyambak ini ku kondo nek gak iso bayar. Wong ayu men gak iso bayar. Terus kondo kula tiange. Lah gak bayar piye nek gak usah duwe iki. Penting iku sak bayar iki. Ngene lho Mas, pokoke ngene aku mbok kloni ngene ora bayar sing tapi mbak bayarane nek tak kloni gratis. Aku kloni gratis ngono. Lho. Iki berat lho iki lho. Ujian lho iki lho bagi duit iki. Ngono. Ngono. Berat. Ini lho mbak, aku dibujuin mbak, aku mau ngomong gue, aku yang mau mbak. Yolah satu ya. Yang dibujuin ngomong-ngomong itu, ini mau apa?
wes ngene-ngene, Pak, ngene, Pak. Wes ngene kowe jare narene, wes utangmu tak bebasno, tak dolan kok mbak narene ro bojoku kaso iki mungkin tak bebasno. Jenengan nek ana wong duwe utang jenengan kok mbok bebasno, iku jenengan iki bunga mandi. Tapi nek sithik lho, Bu. Utang 50 juta kok bebasno kepinuken sing utang. Lho ngono. Maksude sithik-sithik niku lho tanggane kadang pinjam duwe 20.000 kadang nggo blonjo nang kok dhuwit nek lambik 50 bebasno nek memang dia tidak mampu. Karena apa? Orang yang memberi hutang orang dengan memberi sedekah iku ganjarane akeh utang. Jenengan sedekah iku wong kadang gak butuh lho. Nek wong utang iku wong butuh. Wong utang iku mesti butuh. Nek wong sedekah belum tentu orang itu butuh. Oh, maka dari itu, sing nomor loro iki mang dongane mandi, kula bebas e. Grek. Wah, aku berubah ngene. Sing nomor terakhir. Yo bodone. Kula riyin niku mboten wani mangan panganan nek ora rezeki gak wani. Nek ora hak aku mau. Pokoknya tak hati-hati aku ini mangan ya wong kula niku nate ana kurma ceblok niku mau kula golek sing duwe ya padahal sakmene lho kurma ceblok mangan kula lebokke teng weteng kula golek sing duwe wit kurma iki sapa kon njaluk ikhlas ya Nangge ini maksudnya dari zaman kanjeng Nabi. Batok. Zaman kanjeng Nabi ini. Kene kok ora teblok ya ora ono. Lah tapi kan intine kan maksudnya aja santek mangan barang sing ora halal intine temen kulo. Mboten Pak nggih. Sing gak halal ngono lho. Ya kok kayak ngene. Wong bentuke kan tak niki macam-macam. Iya sampe kowe. Wes. Terus bodongi. Wes besar iki. Nah, halo. Jangan dulu, jangan sama, Mbak. Apa itu? Bungkusannya. Karena pas aku tambok. Bungkus langsung, Mbak. Pas aku ayam, lutung-lutung ini tetap. Gak apa-apa, Mbak. Santai, Pak. Dan yang terakhir, fokus bodohnya. Ini lo mau lo. Wih, dua witi. Kita hidup masih panjang. Karena pete jenengan kudung golek tipet sing dawa, dikar do tipete, golek apik sing akeh, sing terakhir leres bodonge, leres ombo bodonge, maksude wong iki atine sing apik. Atine iki sing jembar. Aja brengki, aja iri, lan nek ana wong bodho-bodho njaluk maaf, yo njaluk maaf. Satu baru alhamdulillah kau dipakai di hari raya tak baru pun tak apa-apa masih ada baju yang lama ayo tak kira dulu ya ayo salatullah salamullah ala tawar salatullah tawasana salawat nabi berbibu samping dengan mata roma rasulullah lakul imroja iya iya lebat lanjut makanan baju lagi lanjut sepatu baru alhamdulillah kok dipakai di hari raya rupanya tak apa-apa masih ada sepatu yang lama salatullah ala toha salatullah baju ya sepatunya lagi anu jubah jubah baru alhamdulillah kok dipakai hari raya tak baru pun tak apa-apa masih ada kudung yang lama salatullah ala toha salatullah ala yasin Muhammad
panjenengan perjalanan ini masih panjang bu. Dari kengko ijen ngalam kubur, ijen ngalam akhirat. Lah sangune niki-niki at dunia masyaratul akhirat dunia ini sangune neng akhirat dunia ini tegal salahnya becok di akhirat. Maknanya kita ini di dunia ini kudu nandur sing apik-apik. Neng jenengan nandur apik mesti kukule apik mesti. Maksudnya sholat itu Pak Gie, kan termasuk termasuk kalau sangung. Tapi ini Pak, ini nggak saya uge. Ini jenengan nih kalau ibu sekurungu burung ini ono ono aturan baru loh Pak. Bu eh, iya aturan baru bu. Sholat itu sengaja jamaah ya sengaja gie. Iki ono aturan jenengan sholat jamaah itu bareng-bareng ya imami ketuputah gak sah loh bu jadi ini ada aturan baru mau komentari mau gak lah bu ini bertenan ini ada aturan jadinya sholat jamaah imami ketuputah gak sah oh masalahnya kedua gak coba oh iya apa sih dijawab jadi ini ada orang sholat jamaah imami ketuputah gak sah imami kudu wong maksudnya loh bu eh iya weh lho masa aku gak paham, lucu paham ya weh mohon paham ngomong rumah kode-kode anu ya tangan-tangan jadi ada orang sholat jamaah imami ketuputah gak sah ya ketuhiran juga sah. Yang ketuhiran buat jadi imam kan gak sah. Sing sah ya itu imam sing nganggu ketuhiran. Mau itu ketuhiran loh ini loh. Nih, berarti kau gak jual tau lah. Padahal ini loh ibu-ibu ini loh. Dia ini ahli masalah loh. Masak yang gak salah kok dia ya. Masak salah. Oh, ngono masak orang salah. Padahal uang adan itu orang-orang oleh banter itu kan menteri agama kalau di mana nih nah aku ke Allah Akbar cok banter jadi adan itu orang oleh banter di jalan nih Allah Akbar iki nih daerah Rembang iki sana aturan corona gak mendak dong ya tapi katanya ada baru lagi baru tadi malam bu muncul cok Rembang wis ya iku neng Rembang kono wong udut di sekeli iku neng daerah Rembang ya kan udut di sekeli masuk timbul Pak masuk timbul orang udut kan di sekeli orang udut kok apa ada Pak ya jadi neng Rembang wong udut di sekeli kok neng Rembang kok apa udut di sekeli udah ya malah bakul degan do dibacoi no lha ning pasar kono iku bakul dawet dicidui ya daerah pasar iki dadi iki rada penting ngono dadi sampean iki bakul gabunge ya kuwi ya bener ya no ani bojomu aja oleh bakul bakul dadi ambune wong dijambungi bakone ora wong bakone kok wes sebenarnya wes harus jodoh hujan naik intinya pengajian mau jenengan urip ning donya iki kudu golek pipak sing ngaji sing apik eh gari-gari kok didosa wajar wajar wong nek didosa tapi untuk ibadah itu nanti dosane ditutup Allahumma Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin Allahumma jamilna bil afiyah wassalamah mudah-mudahan saudara-saudara saya semua ini yang hadir sehat sekeluarga amin sehat sekeluarga sehat sekeluaras, sehat sekeluaras, panjang umur, tentrem keluargane, ayem atine, cukup kebutuhane, ditoto dipernah perano anak-anak putune, nanti di ngapura kabeh dosane, sak wong tuane kalih kekalihipun disepuro sedoyo, lan panjang umur besok husnul khotimah kabul dite. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Donga sak pengajiane Jawa. Dadi ora usah harap-harapan kok Jawa. Sing penting paham nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut acaranya napa dilanjut.